Memang takdir kali. Bruh. Teman-teman, kembali lagi bersama DKM Rio di sini. Kali ini mau vlog mancing lagi, bro. Tapi kali ini aku sama Kamret nih. Sama Kamret. Hai, Kamret. Ini tempatnya di tempat mancing yang dulu, tapi ini bekas kena banjir bandang nih. Ini kasihan nih, sawahnya semua pada hanyut. Mau tahu keseruannya? Tonton aja sampai habis. Oke. Aduh, kayaknya nggak bisa mancing nih. Bunganya lihat, gede banget. Airnya juga kotor nih. Gimana, Bret? Mancing nih, mancing. Nggak tahu nih. Nggak bisa mancing. Ini bekas kena banjir bandang kemarin. Nggak bisa mancing. Buh. Gimana nih, Bret? Mau mancing nih? Gimana, men? Ada banjir. Mantap. Aduh, bro. Ini airnya banjir bandang nih, bro. Kayaknya nggak bisa mancing nih. Nggak ada ikan mungkin kali kalau kayak gini. Ini kampret, mancing aja deh. Nggak ada ikan, Bret. Ini udah airnya hitam nih. Nggak ada ikan, nggak jadi mancing dah kita. Coba di pinggir, coba di pinggir. Di pinggir deh. Di pinggir. Kalau airnya kayak gini, keruh. Susah nyari ikan. Ini pertama kalinya kampret ikut mancing. Juga airnya keruh. Ini kemarin bekas kena banjir bandang nih. Biasanya sini ada pohon-pohon kecil sini. Pohon-pohon kecil, rumput-rumputan. Sekarang enggak ada. Kata bapaknya yang di sana, tuh bapaknya tuh bilang kemarin sampai sana airnya. Enggak jadi mancing jadinya nih kita. Susah nyari ikan. Aduh, enggak ada ikan, Bret. Pulang aja yuk. Hey. Fred, Fred, nggak ada ikan ya? Apa boleh buat? Nggak dapat ikan nih? Gimana nih sekarang? Ya, ada. Memang takdir kali. Ini bekas hujan kemarin nih. Hujan kemarin. Udah hujan, ada petir lagi. Yuk pulang aja yuk. Pulang aja. Kita pulang aja bro, nggak jadi mancing nih. Lihat airnya, lihat airnya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Walaupun sekarang aku nggak jadi mancing nih. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga mampir di channelnya dia, Muncasari Bali. Muncasari Bali. Mantap. Terima kasih ya. Dadah.